Silakan masuk, ada keperluan apa? Mau mendaftar kah? Silakan langsung ke seksi pendaftaran. Tangannya, mohon maaf. Ya, ya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Daftar ikat sama Bapak Ibu sendiri. Oh, coba bisa saya bukasnya. Oke, untuk nikah di luar ya Kang, di masih sekitar 1 bulan lagi, tanggal 25 Maret ya. Siap. Nah, untuk nikah di luar kita sarankan Sohibul Hajat bisa menyiapkan protokol kesehatannya. Sudah siap Pak? Bisa siap? Sudah siap. Nah, kita jelaskan lagi. Nanti ketika akad nikah dan hajat ya dan resepsi, barangkali saya sarankan untuk mematuhi 5M ya. 5M yang pertama, memakai masker. Ketika akad nikah ijab kabul diusahakan semua pakai masker ya. Pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua orang saksi, semua pakai masker. Selain memakai masker, yang kedua ya, ini diusahakan menyediakan untuk tempat cuci tangan ya. Tempat cuci tangan yakni berupa air, ada sabunnya, sabun cuci tangan, dan kalau bisa ada hand sanitizer ya, setiap kali berinteraksi pakai hand sanitizer, dan ada tisu ya, tisu untuk mencuci tangan. Yang ketiga selanjutnya yakni menjaga jarak ya, menjaga jarak. Ketika akan nikah diusahakan hanya rukun nikah saja ya, hanya beberapa orang tersebut, tidak sampai 10 orang ya di dalam majelis akad nikah ya. Dan nanti ketika resepsinya disesuaikan dengan peraturan pemerintahan setempat ya, diusahakan tidak lebih dari 30% tempat hajatnya ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yakni membatasi mobilitas dan interaksi ya. Nah, nanti diusahakan ketika akad nikah tidak perlu saling bersalaman ya, cukup jarak jauh. Bahkan nanti bisa ketika ijab kabulnya tidak perlu jabat tangan, tapi pakai isyarat saja karena kondisi pandemi ya. Nah, nanti dan bersalaman ketika di pelaminan dengan tamu undangan tidak perlu jabat tangan. Sekali lagi ya, semuanya kita jaga jarak 1 meter minimal ya. Oke ya, dan yang terakhir yakni menjauhi kerumunan ya. Dengan kerumunan ini berarti diusahakan tadi seperti saya disebutkan, di resepsinya diusahakan tidak lebih dari 30% ya dari tempat hajat ya, dan dibatasi waktunya ya. Mudah-mudahan akad nikahnya nanti berjalan lancar, yang lancar, dan kalian menjadi pasangan yang sah, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M ya. Enggak, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ya, sudah cukup ya. Alhamdulillah, insya Allah berkasnya sudah lengkap. Nanti kita langsung datang ke tempat akad nikah ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga. Oh, Bapak. Ya, Mangga Ibu. Enggak.